بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شكر كتاب كان الله سبحانه وتعالى serta salam سنوات senantiasa kita رسول الله صلى الله عليه وسلم dan tentunya kesempatan hari yang berbahagia ini dalam dars di bulan syawal kita bertemu lagi dengan sahabat Markas Sinaya, dimanapun Anda berada dengan pelajaran tafsir ringkas dari surat surah di Juz Amma dan pada hari ini insya Allah ta'ala kita akan sedikit membahas tentang tafsir dari surah Al-Masad. Atau biasa disebut dengan, didengar dengan sebutan surat Al-Lahab. Sahabat Markas Inayah dimanapun Anda berada. Surah ini yang bernomor 111 di dalam mushaf. Ini Memiliki beberapa nama yang biasa kita dapatkan di dalam kitab-kitab tafsir dan juga musuh. Para ulama kita terdahulu, ya, di antara nama yang biasa kita dapatkan di dalam kitab tafsir dan musaf terdahulu, maka surat ini biasa dinamakan dengan surat tabbat. Ya, dabilah dengan menggunakan awal surah sebagai nama, dan ini banyak kita dapatkan di dalam. Musaf terdahulu atau kitab tafsir para ulama kita menyebutkan atau menamakan surah itu dengan awal surahnya meskipun sedikit panjang tetapi mereka menggunakan nama itu sebagai uh, hal tersebut sebagai nama surah jadi surat misalnya kulhu Allah Ahad. Ya, jadi surah ini juga di biasa dinamakan dengan surat Tabat yadabilahab Kemudian surat ini biasa dinamakan dengan surat Al-Masad. Ya, surat Al-Masad. Dan itulah yang tertulis di pengumuman kita pada hari ini. Dan juga yang biasa kita dengarkan, sebenarnya ini jarang dipakai oleh para ulama kita terdahulu dan dalam musak musah mereka. Cuma belakangan mungkin sering kita dengarkan yang disebut dengan surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab ini surah yang berjumlah lima ayat yang memiliki nomor urut dalam 111. Di surah yang memiliki uh, sebabun nuzul, sebab turun dari surah ini, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat kepada beliau yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzir ashiratakal wahai Muhammad berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu tentu dua tahun di awal-awal dakwah beliau ini adalah dakwah yang dilakukan secara sir secara sembunyi-sembunyi dakwah yang banyak digalang melalui orang terdekat yang menerima dakwah ini ya dikenal dalam sejarah Islam bahwa di antara yang pertama masuk Islam adalah dari kalangan laki-laki Abu Bakar di kalangan anak kecil dan pemuda adalah Ali bin Abi Thalib dan istri Nabi SAW alaihi wasallam keluarga Abu Bakar anak beliau semuanya merupakan orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar dua tahun atau lebih fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, maka tibalah saatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan di depan khalayak ramai, di depan kaum kafir Quraisy, di depan kubila-kubila yang datang berkunjung ziarah ke kota Mekah untuk berdakwah secara terang-terangan Makanya itu ayat tadi, wa anzir ashiratakal Ya, berilah peringatan dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat asda wa Ya. Ya, bersuara lantanglah dengan dakwah ini di tengah-tengah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy di Mekah dan jangan perhatikan pecehan dari kaum musyrikin. Ya, jadi fase yang awalnya diam berada di rumah-rumah secara tersembunyi, kemudian dipindahkan menjadi sebuah hal yang lebih tinggi dengan mengumandangkan secara lantang di hadapan kaum kafir Quraisy bahwa Allah hanya satu. Ketika turun ayat tentang peringatan kepada keluarga terdekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil dan menaiki bukit Sofa dalam riwayat Bukhari atau dalam riwayat dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah dalam riwayat lain bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke dalam ke atas bukit sofa dan memanggil satu persatu keluarga-keluarga beliau. memanggil satu persatu keluarga beliau, kemudian mereka berkumpul. Ya, dan mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan kepada mereka, ya. Jika saya beritakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini, atau di belakang wadi, atau lembah ini ada orang, ada segolongan pasukan yang menyerang kalian, apakah kamu membenarkan apa yang saya katakan? Ya. Nabi SAW membuka dengan sebuah muqaddimah yang mereka akan tertarik dan mereka akan senantiasa mendengar dengan baik tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akuntum apakah kalian membenarkan wahai keluargaku dari kalangan Quraisy apa yang saya sampaikan jika ada pasukan yang hendak menyerang kalian dari balik bukit ini? Ya, maka mereka mengatakan, ya, majarabna alaika kadzibah. Ya kami akan membenarkan hal tersebut dan kami tidak pernah mendapatkan engkau berbohong kepada kami. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Wa ini Munzirukum Bayna azabil Shajid. Kalau begitu saya sampaikan kepada kalian, wahai keluarga aku dari kalangan Quraisy, saya adalah pemberi peringatan bagi kalian bahwa akan datang sebuah hari di mana orang-orang akan diberikan balasan atas amalannya. Orang yang tidak beriman akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah mendengarkan perkataan itu lantas ya Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak hubungan yang membuat Nabi dan Abu Lahab sangat dekat. Ya. Langsung berdirilah Abu Lahab dan mengatakan kepada Nabi Shallallahu Wasallam yang berdiri ketika itu taban laka alihaza jamaatana sungguh celaka engkau wahai Muhammad apakah hal ini yang membuatmu mengumpulkan kami di bukit sofa ini apakah ingin mendengarkan dakwamu mendengarkan uh, ocehanmu ya. Ocehan yang tidak berguna menurut seorang Abu Lahab bahwa Nabi adalah utusan Allah yang memperingatkan bahwa akan ada azab yang pedih bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini membuat Abu Lahab geram yang memang sebelumnya tidak menerima, tidak mem, sudah memperlihatkan ketidaksukaan seorang Abu Lahab kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah uh, hal ini diucapkan oleh uh, Abu Lahab maka turunlah ayat ya tabbat yada Abi Lahabin watab ya turunlah ayat surat al masad yang berjumlah lima ayat ini sahabat warkas ini ya dimanapun anda berada dari sebab asbabun nuzul atau dari sebab nuzul atau turunnya ayat ini sebab turunnya ayat atau surah al masad ini maka kita melihat bahwa dari awal sampai akhir maka surah ini berputar tentang Abu Lahab dan istri Abu Lahab. Ya. Surat ini berputar tentang men menceritakan tentang bagaimana sebuah keluarga yang memberikan perlawanan, yang memberikan sebuah ujaran kebencian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah yang beliau bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini na'udzubillah Ya na'udzubillah min zalik. Ini adalah sebuah surat dan satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang mana menceritakan orang yang masuk ke dalam neraka, yang sudah dijamin masuk ke dalam neraka dan dia masih hidup ketika diturunkannya surat ini. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat, ketika turun ayat ini atau surat ini yang berjumlah lima ayat, ya istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil atau nama aslinya disebutkan oleh beberapa ahli sejarah yang bernama Arwa Bintu Haru, ya, dikatakan bahwa istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil ini kemudian bergegas dan membawa batu besar, membawa batu besar yang menuju ke rumah Abu Bakar karena dikenal bahwa Abu Bakar sangat dekat, dekat dan sering berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW ya, mengambil sebuah batu ya, besar dan menghadap ke Aina sahibuk bertanya, ya, di mana temanmu? Di mana Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam? Bukankah dia telah memberikan celaan, cercaan kepada kami sekeluarga? Ya tentu dengan mengisyaratkan kepada surat Al-Masad yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan kecelakaan memberikan sebuah kabar yang tidak baik kepada suami dan istri Abu Lahab dan istrinya sebagai seorang istri dia merasa tersinggung dan kemudian mencari Muhammad dan berkata kepada Abu Bakar, "Aina sahibu? Ya, Di mana tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ya, nah, Abu Bakar mengatakan tidak. Ya, dia tidak mengatakan sesuatu kecuali yang benar dan dia bukan orang tercela. Ya, tentu sebelum Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab datang, Nabi sudah mengatakan kepada Abu Bakar bahwa dia akan datang dan Allah Subhanahu wa taala akan menutup pandangannya dari kepadahal ya ketika itu Abu Bakar bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersampingan tapi Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan Ummu Jamil istri dari Abu, Abu Lahab dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dikesahkan oleh Asma bintu Abu Bakar, anak dari Abu Bakar ini Asma itu membuktikan bahwa betul-betul suami dan istri ini menjadi sebuah pemuka kejahatan pemuka kebatilan menjadi orang-orang yang uh, mengusung ya, mengusung dakwah yang memerangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Mari uh, kita melihat bahwa Abu Lahab ini ya, yang merupakan uh, pembicaraan topik penting dari surah ini dan merupakan topik sepenuhnya dari surat ini. Ya, ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mendapati dakwah beliau itu hanya ada empat paman beliau ya, yang mendapati dakwah beliau dalam keadaan hidup itu ada empat dan mereka yang empat ini terbagi ke dalam dua golong, ke dalam tiga golongan ya jadi empat paman Nabi ini itu dibagi ke dalam ke dalam tiga kelompok atau tiga bagian. Bagian yang pertama adalah paman Nabi SAW Alaihi Wasallam yang mendapati Nabi dakwah beliau dan menerima dan masuk ke dalam Islam. Ya ini ada dua yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Inilah kelompok yang pertama dan mereka ini adalah orang yang masuk ke dalam Islam dan Hamzah sendiri dikatakan sebagai penghulu para para syuhada, sayyidus syuhada. Ya, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini golongan yang pertama, yang kedua dari golongan paman Nabi yang mendapati dakwah Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah paman yang eh, mendapati dakwah Nabi eh, memberikan dukungan tetapi tidak masuk ke dalam Islam. Tidak masuk ke dalam Islam, inilah paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Abu Talib yang mati dalam keadaan jahiliyah, yang mati dalam keadaan jahiliyah. Padahal paman beliau ini sudah memberikan dukungan yang luar biasa, memberikan support kepada dakwah ini dengan uh, sepenuhnya. Tetapi hidayah tidak menjadi uh, takdir bagi paman uh, Nabi Muhammad yang satu ini, meskipun uh, beliau diberikan keringanan azab pada hari kemudian yang mana Bara api ditempatkan di kaki beliau yang kemudian membuat kepala atau otaknya mendidih. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena karena dakwah karena doa saya kepada paman saya ini dan dukungan yang kebaikan yang diberikan itulah hal yang bisa diringankan ya diberikan bara api di kakinya dan membuat kepala atau otaknya mendidih. Ini yang paling ringan diantara di, di azab orang-orang yang ada di neraka. Yang membuat otaknya mendidih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan golongan ketiga dari paman beliau adalah ya yang mendapati dakwah Nabi dalam keadaan hidup dan memberikan uh, perlawanan kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini merupakan uh, golongan yang paling buruk yaitu masuk ke dalamnya adalah Abu Lahab. Jadi inilah uh, empat pawan Nabi yang kemudian terbaik ke dalam tiga golongan yang kemudian salah satu golongan tersebut menjadi topik pembicaraan dari surat ini surat al masab ya kita masuk ke dalam pembicaraan ayat yang pertama pembahasan ayat kita yang pertama itu tabbat yada abi lahabin wa tab tabbat yang dalam bahasa arab artinya celaka artinya binasa tabbat yada abi lahab ya Celakalah dua, yada, yad, yada dua tangan, yada Abi Lahab. Sungguh celaka dua tangan Abu Lahab. Watab dan celakalah dan sungguh celaka seorang Abu Lahab. Para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa tabat yang berarti celaka atau binasa di antara ulama kita ada yang menjelaskan bahwa tabat di sini yang merupakan awal ayat adalah sebuah doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Ya, celaka. Dan Al-Qur'an di dalam beberapa ayat menceritakan bahwa sebuah amalan itu kebanyakan dengan bahasa tangan karena kebanyakan amalan kita pekerjaan kita itu dikerjakan dengan tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bima kasabat aidikum atau bima kasabat aidin nas zalika yadak. Ya, itulah akibat dari perbuatan kedua tanganmu kata Allah Subhanahu wa taala. perbuatan kedua tangan ini yang kemudian menjadi sebab seluruh tubuh ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan perbuatan itu dilakukan dengan dengan kedua tangan. Jadi yada, dua tangan. Abi Lahab, ya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini adalah sebuah kuniah. Ya, sebuah kuniah yang mana orang Arab sendiri memberikan kuniah kepada seseorang itu untuk memberikan takrim, memberikan penghormatan, memberikan pengagungan kepada seseorang. Ya, jadi Abu Abu Fulan, Abu Lahab dan Abu seterusnya itu untuk memberikan sebuah penghormatan. Tetapi di dalam Al-Qur'an Justru Allah Subhanahu Wa Taala memberikan eh, kunya ini kepada Abu Lahab dan tidak menyebutkan namanya itu untuk salah satunya adalah menghinakan sosok seorang eh, Abu Lahab yang betul-betul memerangi dan menjadi sosok yang menghalangi dakwah di kota Mekah di kala itu yang merupakan surah Indra surah Makkiyah tentunya dengan cerita dan kisah sahabat Abu Nuzul yang kita dengarkan tadi Abu Lahab ya. Yeah. Diberikan kunyah, tidak disebutkan namanya. Ya. Salah satu di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama kita, kenapa tidak disebutkan nama Abu Lahab? Justru disebutkan kunyahnya, padahal kunyah ini untuk mentakrim, untuk menghormati pengagungan kepada seseorang. tapi justru diberikan nama untuk menghinakan? Ya. Di antara perkataan ulama kita, disebutkan dengan Abu Lahab, tidak disebutkan dengan namanya, yang mana dalam sejarah nama beliau adalah. Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza ini adalah nama berhala yang disembah dan berhala besar yang disembah di kalangan kafir Quraisy ketika itu. Makanya Allah mengatakan, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa ukhra Ada tiga berhala besar yang disembah di kalangan kaum kafir Quraisy dan Al-Uzza ini yang kemudian diberikan nama kepada Abu Lahab merupakan hamba Al-Uzza, Abdul Uzza. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya karena di antara orang -orang mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama yang mana nama tersebut mengandung kesyirikan. Ya, tabat yada Abdul Uzza tidak mungkin karena nama tersebut mengandung kesyirikan karena mengandung makna Abdul Uzza, hamba berhala yang bernama Uzza. Ya. Kemudian uh, yang lain mengatakan bahwa dikatakan Abu Lahab dalam surah ini dan tidak disebutkan dengan namanya, bahwa cuma nama itulah yang paling terkenal di zaman itu dan tidak ada yang selain beliau yang diberikan nama seperti itu. Tidak ada selama, nama selain Abu Lahab. Ketika disebutkan Abdul Uzza, mungkin eh, sebagian besar paham, tapi ada sebagian yang lain kemudian tidak terlalu memahaminya. Tetapi ketika disebutkan Abu Lahab, maka tidak ada kecuali satu orang itu. Itu saja. Jadi, ini diantara penjelasan ulama kita tentang kenapa disebutkan dengan Abu Lahab dan tidak dengan namanya, ya. Dan Abu Lahab, Lahab berarti gejolak api, ya gejolak api. Tapi dalam bahasa Arab, Lahab atau sesuatu yang bergejolak, yang panas luar biasa, sesuatu yang membuat uh, hal yang lain bisa terbakar, itu diantara ulama kita mengatakan bahwa Abu Lahab ini menjadi nama Abdul Uzza ya menjadi kunyah, dari Abdul Uzza karena beliau memiliki wajah yang sangat putih cemerlang. Ya, memiliki wajah yang sangat putih yang membuat yang yang mana putihnya tersebut di dalam bangsa Arab itu ungkapan mereka untuk sesuatu yang sangat wah itu memberikan sesuatu dengan nama yang seperti api, seperti sesuatu yang terang, itu seperti wajah beliau yang terang benderang dengan putih, putih bersih dan ini diceritakan oleh eh, Tariq Al-Muharibi Ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, Al Muharrib datang ke kota Mekah berkunjung ke suku Uka, ya pasar Ukau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keliling suku dan mendakwai kaum ketika itu dan mengatakan kulula ilaha illallah tuflihu Wahai kaumku katakanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan selamat. Kalian akan menang. Ya, kalian akan menjadi pemenang. Tuflihu. Ya, menjadi beruntung pemenang di dunia dan di akhirat. Ya. Dan setelah Nabi SAW wasallam ya, cerita dari Tari Al-Muharibi atau dalam riwayat lain abad menceritakan bahwa saya melihat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ilahillahululohu, katakanlah kalimat la ilaha illallah dan saya selamat akan menjadi pemenang. Di belakang beliau ada seorang laki-laki yang besar, yang sangat putih wajahnya, sangat cerah, sangat cerah wajahnya. Ya, itu langsung mengatakan kepada orang yang di sekitarnya jangan dengarkan orang ini. Dia ini adalah sahir tukang sihir. Dia adalah orang yang gila, orang yang majnun. Ya, kemudian Tariq Al-Muharibi atau dan, dan lain Ammar mengatakan bahwa siapa berkata kepada orang-orang sekitarnya, "Siapakah gerangan orang yang di belakang Rasulullah ini?" Kata beliau, "Dia adalah pamannya, dia adalah Abdul, dia adalah Abu Lahab." Ya, begitu per, begitu kerasnya permusuhan beliau kepada kepada Islam dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan inilah menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah hukuman atau balasan kepada mereka yang memberikan perlawanan kepada Allah ini dengan jaminan neraka sebelum dia meninggal. Ya, ini adalah orang yang diberikan jaminan neraka sebelum meninggal dan surat turun di saat dia masih masih hidup. Tabat yada abilah watab dan sungguh celakalah abulahab tersebut kasab. Ya. dan sungguh Abu Lahab ini tidak akan mendapatkan manfaat dari harta ya. yang dia miliki karena termasuk pembesar orang-orang yang di, yang yang didengarkan di lembah Mekah ketika itu ya karena termasuk orang yang memiliki harta tapi Allah mengatakan tidak maluhu wa makasab hartanya tidak akan memberikan manfaat kepada dia tidak akan memberikan keselamatan kepada Abu Lahab, ya dan juga Wa kasab dan apa-apa yang dia miliki dari selain harta, yaitu anaknya, anak-anak eh, dari Abu Lahab tidak akan memberikan pertolongan kepada Abu Lahab karena ya eh, di dalam sebuah hadis dikatakan kalau harta itu lebih sempit tapi kalau kas itu lebih luas. Jadi ma anhu maluhu dia tidak diberikan manfaat oleh hartanya dan apa yang di, di, dikerjakan atau apa yang dihasilkan oleh Abu Lahab dan diantara kasb adalah anak-anak anak-anak kita. Makanya Nabi mengatakan eh, bahwa sebaik-baik yang kalian makan adalah minkas bikum ya dari pekerjaan eh, dari hasil tangan kita. Inilah hal yang paling terbaik yang kita yang kita konsumsi ya wa inna dan kata Nabi saw Gantara kasbikum adalah anak-anak uh, kita itu. Jadi anak-anak itu merupakan kas Dan dikatakan dalam ayat ini, harta dan anak-anaknya tidak akan memberikan manfaat kepada seorang seorang Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini, sebagaimana kita katakan tadi bahwa dia adalah paman Nabi SAW. Bukan sekedar paman. Tapi Abu Lahab ini adalah uh, dia keluarga dan, dan anak Nabi SAW dua dari dari anak perempuan Nabi menikah dengan dua anak Abu Lahab, anak Abu Lahab yang bernama Utbah dan eh, dan Utaibah, itu suami dari eh, Ruqayyah dan Omukulsum yang sebutkan dalam sejarah, yang kemudian ditalak oleh keduanya karena eh, kasus ini ya tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di akhirnya eh, Utbah masuk ke dalam Islam. Eh, juga anak yang lainnya eh, mutab atau ya mutab juga masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya, jadi eh, anak-anaknya ini tidak akan memberikan manfaat kepada perlindungan kepada bapaknya pada di eh, zaman ketika di dunia dan juga ketika, ketika di akhir bahkan anak-anak mereka ini yang masuk ke dalam Islam dan Islam mereka menjadi Islam yang sangat baik dan Islam yang bisa diambil contoh karena mereka juga berjihad ketika itu ikut perang Hunain anak mereka ini yang masuk ke dalam Islam dan ini menjadi sebuah informasi penting buat kita ya yang berkeluarga bahwa ya tidak ada manfaat dari anak kita dan harta-harta kita ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. maluhu wa ma saya sudah zatalahab dan jaminan jaminan bahwa dia akan masuk ke dalam neraka ketika dia namanya Abu Lahab yang berarti bergejolak ya meskipun namanya tentu dengan sebab yang kita sebutkan tadi ya itu sangat cocok dengan saya sulah narun zat ya pas dengan kata lahab yang merupakan gejolak api neraka ya, dia akan masuk ke dalam api neraka ya, dia akan masuk ke dalam ke dalam api neraka saya zat lahab wa dan istri dari uh, Abu Lahab yang bernama Umu Jamil atau yang namanya disebutkan dalam beberapa uh, buku sejarah disebut dengan Arwa binti Sakhar yang merupakan uh, saudara dari saudara so, apa dia merupakan uh, adik perempuan dari saudara perempuan dari Abu Sufyan ya Abu Sufyan uh, atau pak atau bibi dari uh, Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan khalifah setelah atau Raja setelah Rasidin. Nah, ini bukan karena nasab. Padahal kalau kita melihat keimanan sudah di depan mata, nah di depan depan matanya, tapi karena hidayah itu milik Allah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mayyadhihillahu <tuh> fala wa mayyudlil fala Barangsiapa yang diberikan hidayah, maka tidak ada yang mampu menahan hidayah tersebut dari orang yang telah ditakdirkan hidayah kepadanya. Tapi barang siapa yang sudah ditakdirkan kesesatan, maka tidak ada sama sekali orang yang mampu memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang tersebut. Di hadapannya ada Nabi, keluarganya melihat seluruh hal yang merupakan ya penjamin-penjamin keimanan secara kasat mata. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan. Jadi jangan pernah merasa merasa bahwa kita akan mendapatkan hal ini dengan usaha kita ya, ya, kalaupun kita hidup di zaman Nabi, ya, kita mungkin juga belum bisa menjamin diri kita. Apakah kita termasuk sahabat yang mendukung dakwah atau kita termasuk golongan Abu Lahab dan dan sekutunya? Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karenanya, ketika hidayah datang, maka jagalah dengan doa-doa. Makanya tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita setiap kali salat untuk mengatakan ihdinash mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya ke dalam ke, ke jalan yang lurus. Karena hidayah ini bisa jadi dicabut ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak eh, tidak merasa perlu dengan hidayah tersebut, dan ketika kita tidak berdoa diberikan hidayah, maka dikhawatirkan di, di suatu saat hidayah tersebut menjauh dari diri kita. Wa muratuhu dan istrinya bernama Ummu Jamil adalah eh, perempuan yang hamalatal hatab Hambalat al Hatop ini dimaknai oleh ulama kita dengan dua makna yang pertama, hambalat al Hatop adalah perempuan yang senantiasa menggunjing, senantiasa menyebarkan namimah, menyebarkan berita-berita dusta untuk mengadu domba. Dan ini yang terjadi di rumah, di rumah istri dari Abu Lahab ini, karena anak Nabi tinggal di rumah mereka. Nah, senantiasa memberikan ucapan-ucapan kebencian kepada mertua ya mertua dari anak-anaknya atau nabi Shallallahu alaihi wasallam terus diucapkan akhirnya ucapan kebencian umpatan yang seperti itu membuat uh, hal tersebut dikatakan sebagai al hatab ya yang kedua ya disebutkan dalam penafsiran ulama kita hamalatul hatab ini Artinya yang meng, yang, yang membawa kayu kayu-kayu yang berduri yang biasa ditem, di, dia tempatkan kayu-kayu yang berduri tersebut di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan karena rumah mereka berdekatan rumah mereka berdekatan jadi bukan sekadar keluarga tapi juga rumah mereka juga tidak jauh jadi dia tahu di mana Nabi jalan dan disimpanlah duri-duri di jalan tempat Nabi yang biasa Nabi lewati dan itulah yang kemudian disebut dengan Hamalatal Hatab. Ya, pertama sering memberi menyebarkan ucapan kebencian, namimah, hasad dan seterusnya ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan Nabi. Atau yang kedua sering membawa kayu-kayu yang berduri yang kemudian disimpan di tempat yang biasa Nabi lewati. Fiji diha hablun masad. Fiji diha jid artinya leher. Tetapi di dalam bahasa Arab, jid ini disebutkan pada momen tertentu, bukan uh, membahasakan leher secara umum. Tapi jid di dalam bahasa Arab disebutkan ketika ungkapan pujian, ketika ungkapan pujian di dalam syair-syair Arab, maka kita mendapatkan jid yang berarti leher itu di dalam konteks memuji. Ya, sama dengan Abu Lahab tadi, Abu Lahab itu konteks sebenarnya konteks memuji, tetapi dalam ayat ini untuk mencelah karena kunia itu disebutkan untuk memuji. Nah ini juga istrinya hamalatul hatapi jidha jid juga merupakan ungkapan yang berarti leher yang 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 yang, ter, yang dipuji yang leher yang tidak seperti leher yang lain memiliki kelebihan. Tapi juga dalam konteks ayat ini merupakan ungkapan untuk mencela istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ya, tidak sama dengan namanya Ummu Jamil. Ya. Fiji dia di lehernya pada hari kemudian hablum min ada tali yang terbuat dari serabut tali yang terbuat dari serabut ini diikatkan di lehernya dan dia akan disiksa dengannya ini di antara azabnya bukan sekedar itu saja tapi ini di antara azab yang diterima oleh Ummu Jamil istri dari Abu Lahab di neraka kelak dengannya itu dia disiksa di di neraka dari keluarga Abu Lahab, dari keluarga yang juga bersifat seperti sifat Abu Lahab dan istri dari Abu Lahab, na'udzubillah dari orang-orang yang menjadikan dakwah ini sebagai cemoohan, menjadikan dakwah yang dibawa oleh Nabi sebagai bahan olok-olokan, oleh karenanya kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam ke dalam kesyirikan dan ke dalam kekufuran yang mengantarkan kepada api neraka yang apinya berkejolak data lahap. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat pribadi kami dan kepada sahabat Markas Inayah dimanapun Anda berada. Sebelum menutup, kami uh, mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada sahabat Markas Inayah bersa sekalian untuk tetap melanjutkan bacaan Al-Quran kita setelah bulan Ramadan ya kembali mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan kembali melihat posisi kita di mana dengan perintah-perintah Allah, posisi kita di mana dengan larangan-larangan Allah, posisi kita dengan ayat Al-Qur'an di mana dan, dan kembali meningkatkan hubungan kita kepada Allah setelah uh, sebulan penuh kita digembleng dengan ketaatan semoga Allah menerima amalan kita di bulan suci Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan umur yang panjang untuk bisa diberikan umur untuk sampai ke Ramadan selanjutnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikasallallahu wasallim ala nabiyyina muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh